Yesus menjawab mereka, Bapakku bekerja setiap saat, dan aku pun harus bekerja. Kata-kata itu membuat para penguasa Yahudi semakin berusaha untuk membunuhnya. Bukan hanya karena ia telah melanggar hukum Sabat, tapi karena ia juga mengaku bahwa Allah adalah Bapanya, yang berarti ia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata yang sesungguhnya, anak tidak dapat bertindak sendiri. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan Bapanya, dan yang dilakukan Bapanya juga dilakukan anaknya. Sebab Bapa mengasihi anak, dan menunjukkan semua yang dilakukannya sendiri. Bahkan Bapa akan menunjukkan hal yang lebih besar lagi, sehingga kalian akan heran. Seperti Bapa membangkitkan orang mati, dan memberi mereka hidup. Begitu juga anak memberi hidup kepada mereka yang menginginkannya. Bapa sendiri tidak menghakimi siapapun. Ia memberi anaknya kuasa untuk menghakimi, agar semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Orang yang tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Aku berkata yang sesungguhnya, mereka yang mendengarkan aku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, memperoleh hidup kekal. Mereka tidak akan dihukum, tapi sudah lepas dari kematian menjadi hidup. Aku berkata yang sesungguhnya, akan datang waktunya. Dan sekarang waktunya sudah datang. Ketika orang mati mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Seperti Bapa sendiri adalah sumber kehidupan, seperti itu jugalah ia menjadikan anaknya sumber kehidupan. Dan ia memberi anaknya kuasa untuk menghakimi sebab ia adalah anak manusia. Jangan heran mendengar hal ini. Suatu saat orang mati akan mendengar suaranya dan keluar dari kubur. Mereka yang berbuat baik akan bangkit dan hidup. Dan mereka yang berbuat jahat akan bangkit dan akan dihukum.